Quran. Ha, sama lah yang yang bukan tuan-tuan, yang awak merokok tu ayat mana? Ya, dalam bab lain dia kata dia tak jumpa yang dia duduk merokok-merokok sekotak satu hari tu ayat mana suruh merokok? Ha? Ha, dia diam sekejap. Dia awak sendiri bukan tuan-tuan yang merokok tu. Tuan-tuan tak merokok, tuan-tuan dah okey. Nah, ke merokok juga? Guna ayat mana? Banyaklah tuan-tuan ya. Kalau kita tanya balik, yang GST itu ayat mana? GST. Ada dalam Quran GST. Ayat mana? Yang beria-ria nak buat tu. Yang bertukuh lumuh bahas tu. Ha, ayat mana? Tak apalah tuan-tuan itu tuan panggil siapa tu? Tu hujah-hujah. Hujah apa tu? Hujah koman, paling koman lah tuan-tuan sekalian. Tak apa, biarkanlah ya, nanti rugi masuk. Baik, peraturan ekonomi. Dan segala-gala barulah kita benar-benar layak digelar hamba dan benar-benar memperhambakan diri kepada Allah yang Maha Esa. Baru hamba. Yang hamba inilah baru masuk syurga. Ya, dia hamba lawan dia apa tuan-tuan? Hamba lawan dia, lawan dia. Hamba dia lawan dia tuan lah. Yang ini tuan, yang ini hamba. Kalau kita hamba, siapa tuan kita? Allah lah. Kalau kita tidak hamba, ya yang dia jadi tuhan. Kalau tuan-tuan sekarang bukan hamba, siapa tuan-tuan? Tuan-tuan siapa sekarang? Saya hamba ustaz. Okey, alhamdulillah kita hamba. Maka yang selepas hamba ada satu lagi namanya Tuhan. Tapi kalau kita bukan hamba, yang Tuhan tu Tuhan mana yang kita pula sama dia? Ha, yang ni yang cerita dia sekarang. Tu sekarang ni akhir-akhir zaman ni tuan-tuan ramai mengaku jadi Tuhan. Kerana dia tak didik dia jadi hamba. Okey, kita baca satu lagi tuan-tuan ni dalam 5 minit lagi. Nak habis ni? 5 minit lagi. Yang ayat-ayat lain itu tetap boleh baca lah insyaAllah. Kita terus kepada muka surat 39. Tu yang saya kata tu kalau belajar macam ni tuan-tuan, cepat alim gitu. Sebab dia cepat khutam. Okay. Tapi yang ni sekadar apa ni tuan-tuan? Tazkirah ni. Dia bukan belajar ni tazkirah. Baik, yang kedua, kita berhenti sini. Yang kedua, 5 minit lagi. Siapa Nabi Muhammad yang kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu pembawa wahyu Allah, Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebut Rasulullah, tuan-tuan kena ingat wahyu. Apa itu wahyu? Al-Quranul Karim. Apa guna tuan-tuan sebut Rasulullah, 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 tuan-tuan tak tepi Quran. Tuan-tuan tak faham apa makna Rasulullah. Tapi saya harap kita faham semua sekali, boleh ya? Baik, mana dalilnya? Yaitu surah An-Najmi ayat 3 hingga 4. Ya, surah An-Najmi ayat 3 hingga 4. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat ini dah selalu kita baca. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah dia, iaitu Nabi Muhammad itu, memperkatakan sesuatu berkaitan dengan agama dan segala-galanya mengikut pendapat dia sendiri. In huwa illa, segala yang diperkatakan itu tidak ada lain kecuali wahyun, wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Lihat tuan-tuan, yang muka surat 40 tu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sama lah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad pada umat kamu, innama ana basyarum mislukum, bahwasanya aku ni hanyalah manusia seumpama kamu. Tapi apa bezanya? Bezanya yuha ilayya, yang bezanya aku ini diwahyukan. Maknanya rasul yang ada wahyu. Apa wahyu itu? Al-Quran. Ya, sebab ada tadi ada saya forum dari tuan-tuan yang ada di masjid Khairiyah di Gombak Setia. Dia tanya, apakah ustaz konsep Rasulullah dulu berjihad, kita sekarang berjihad, ia berjuang, berjihad. Apa beza konsep dulu dengan konsep sekarang ni? Cuma kita kata kita jawab paling reka, bukan jawab banyak-banyak, paling reka. Di antara konsep jihad yang ada pada hari ini yang perlu kita bersungguh-sungguh, iaitu mengembalikan bersungguh-sungguh jihad ni bersungguh. Ya, guru saya ngaji dengan guru saya dulu, tuan-tuan, dia terjemah bahasa muda. Ya, jihad, 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 bahasa muda bersungguh. Ya, al-juhd, bersungguh. Macam tuan-tuan, tuan-tuan bersungguh lah. Dan mana ada benda atas muka dunia yang kita tak pernah bersungguh? Tuan-tuan rasa tak? Semua benda tuan-tuan bersungguh. Kan ada tuan-tuan main-main?